Sebagai upaya meningkatkan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Jusuf SK, pemerintah Provinsi Kaltara terus melakukan pembenahan, baik dari segi infrastruktur maupun kualitas pelayanannya. Beberapa waktu lalu, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang bersama Dewan Pengawas melakukan kunjungan ke RSUD Dr. Jusuf SK. Saat dikonfirmasi Dewas di RSUD Dr. Jusuf SK, Dr. Ari Yusnita menuturkan, kunjungan Gubernur Kaltara tersebut meninjau langsung layanan RSUD sekaligus membahas terkait peningkatan pelayanan RSUD Dr. Jusuf SK. Kunjungannya Pak Zainal, Rumah Sakit Dr. Yusuf SK, insya Allah bisa membawa perubahan yang lebih baik untuk Rumah Sakit Dr. Yusuf SK ke depannya. Satu, tentang bagaimana infrastruktur ini supaya bisa lebih baik lagi ke depan. Kemudian yang kedua adalah pelayanan Rumah Sakit Dr. Yusuf SK lebih baik dari hari ke hari. Dan alhamdulillah juga Pak Direktur juga bersama juga dengan tentunya pihak rumah sakit sekarang yang pasti kita lihat untuk pendaftaran loket itu ada 3 untuk menghindari antrian yang cukup panjang. Kita tahu dulu cukup panjang ya, sekarang sudah jauh lebih baik ke depan itu. Selain itu, dirinya menyampaikan beberapa poin layanan yang akan ditingkatkan, sehingga menurutnya jika masih terdapat aspirasi, usulan maupun keluhan, dapat melakukan pengaduan ke Dewas RSUD Dr. Haji Jusuf SK. Untuk informasi juga bahwa untuk bagian onkologi, dalam proses pengurusan untuk kemoterapi ya. Jadi di Rumah Sakit Dr. Yusuf SK ada kemoterapi, tapi dalam proses pengurusan BPJS. Ini juga untuk menambah pelayanan Rumah Sakit Dr. Yusuf SK yang lebih baik ke depan. Kemudian untuk jantung juga dalam proses semuanya. Masih mohon teman-teman dukungannya, doanya, dan juga supportnya untuk Rumah Sakit yang lebih baik ke depan. Dan juga memberikan kritikan-kritikan untuk kemajuan Rumah Sakit Dr. Yusuf SK. Terima kasih. Radar Tarakan Televisi melaporkan.